ulat sanca kembang sepanjang 5 meter. Orang depan nih. Iki lagi no iki. Penemuannya gimana PT? Ya, jadi begini Pak. Kemarin itu malam Jumat ya kan sekitar jam satuan itu warga kita sedang ronda ya. Ronda di pos. Nah, beliau pulang mau pipis gitu. Nah, lewatlah jalan Anggrek 3. Nah, setelah nyampe posisi di sini ya kan, melihat barang bergerak-gerak di situ di bak sampah itu. Nah, akhirnya warga kita yang namanya Pak Hadi Mulia itu takut karena melihat kayak sosok ular segede itu. Tapi yang takutnya si Pak Hadi Mulia itu langsung lari nemuin warga yang lain di rumahnya di sana namanya Pak Nuri. Nah, ternyata setelah dilihat sama Pak Nuri berdua itu, nah kelihatannya itu ada 2 ekor ular karena antara kepala sama ekor kelihatan gitu. Nah, semakin panik akhirnya manggil teman-teman lagi yang ada di pos ronda. Akhirnya sebanyak 6 orang. Nah, setelah 6 orang datang ke lokasi sampah itu, nah ular itu sudah mulai bergerak. Ada sebagian di dalam bak sampah, sebagian lagi ada di posisi samping tembok itu. Nah, teman-teman yang di lokasi itu bingung mau ngambil posisi ekor mana pala ini nggak kelihatan karena ularnya itu sedang kondisi lapar Pak, itu kondisi lapar, jadi memang sangat-sangat berbahaya gitu. Nah, tapi dengan kesigapan teman-teman akhirnya berhasil diangkat. Ternyata berat banget. Nah, akhirnya minta tambahan teman-teman lagi termasuk saya datang ke lokasi ikut mengevakuasi dari bak sampah terus jalan panjang jalan ke Anggrek 3 sini Pak nih. Nah, Anggrek 3 kita jalan ke sana dan akhirnya karena itu malam, posisi malam, kita nggak siapkan ukuran, cuma kita tarik dari kepala sampai ekor itu sepanjang rumah gitu. Jadi kita berasumsi ada 6 meter seperti itu. Kira-kira jam berapa itu Pak penemuannya itu? Dilihat itu sekitar mulai jam 12-an. Dievakuasi selesai sampai barang diamankan ular itu jam 2 Pak. Gitu. Jadi proses daripada penangkapan sebetulnya itu hampir 1 jam Pak. Karena memang ularnya sangat-sangat berbahaya gitu dengan kondisi lapar gitu. Nah, ini saya juga merasa terima kasih kepada warga dan teman-teman di sini dengan sigap, dengan penuh keberanian akhirnya bisa menangkap ular itu. Andai kata ular itu tidak tertangkap Pak, terus masuk ke pemukiman atau masuk ke rumah melalui got atau saluran pembuangan air seperti yang ada di cerita, ada ular sanca di plafon ya kan, terus di dapur. Nah, ini alangkah bahayanya. Nah, itu yang kami mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang ada di lingkungan kita.